Pas siang tu... Pastor. Hei, hey, selamat siang ya. Apa kabar, Apa kabar Pastor? Pastor? Ya lumayan, lumayan. Lagi santai, mau ganggu soalnya? Mangga, mangga. <laughs> selamat datang, selamat jatuh. Ya. Pastor makin Oke. keren ya. Iya, Pastor. Wow. Kelihatan segar ya, gitu, seger, Pastor. Gitu, <laughs> kayaknya sudah hafal sama saya. Ih, hafal dong Dari ya. Dari ya. lupa sama kami, pasti yang memberkati pernikahan kami tahun lalu. Iya. Yang itu loh, pasti saya suka salah jawab. Pastu, oh, saya ingat ya. <laughs> ya. Tapi nampaknya happy happy. Happy pastor, bahagia banget. Bagus, bagus, bagus. <laughs> tapi punten, sepertinya warga kacamata saya tidak terlalu bersih, kayaknya tidak harus berdua. <laughs> <Dora. laughs> ayo bener, bener pastor ah. e, kebetulan memang kami tuh dari rumah sakit baru dari dokter kandungan ah. saya baru cek dari dokter kandungan dan hamil pastor lagi hamil selamat <laughs> ya, terima kasih ya <laughs> ayo titip titip mbak kenapa Pastor? titip titip apa hamil melahirkan gampang tapi justru menjadi orang tua, menjadi pendidik yang baik-baik, nah, susah. Iya, Pastor. Sukses nanti. ya. Terima kasih. Jangan pengennya anaknya laki-laki, pengennya ya. Ayo, sambil duduk. Oh, iya. Tidak iya. baik kalau lama-lama berdiri sebagai wanita yang hamil. Terima kasih, Pastor. mari. Nah, ya, Pastor. Kan tadi udah diceritakan. Ya kan rencana apa anaknya laki-laki bagus ya. nah perkiraan dokter sih kurang lebih nggak ya, begitu lama tapi kami sudah berunding pengen nyari nama baptis ternyata kami cocok dengan nama Santo Yohanes Terasu pas itu gara uh, jadi kan katanya hmm. nih Santo Yohanes tuh sifatnya penuh cinta dan belas kasihan tapi kami nggak tahu persis sih gimana detailnya gimana makanya kami datang ke sini pengen minta tolong sama pastor ceritain boleh Jadi gak? kita tentang Santo Yohanes boleh boleh YouTube, akan melahirkan kulwi kapan uh, kata dokter sih Desember, dua 27 ya wah ya. oh, tumben ya nggak tahu pesta itu. pesta Santo Yohanes seperti ya. oh ya kebetulan ya itu <laughs> ya <laughs> pasti ya Christmas uh. ya, ya. tapi bagus kalau pengen tahu kurang nama permani itu siapa? Yes. Ya, yang namanya tutup mata, tutup tutup. Nah, Yohanes bukan. <laughs> yang asal saja. Ya. Nah, tentang Yohanes suka baca um, komsos. Lu saya belum sempat. Eh, <laughs> <Banyak> lupa, lupa, <laughs> jadi jadi sibuk banget jadi belum sempat nonton di YouTube nanti cari di YouTube oh ya, ya. beberapa waktu yang lalu saya cerita di dalam YouTube ini tentang Yakobus ah nah Yakobus dan Yohanes itu kakak beradik. oh iya iya ya. pulang dari sini nonton nah, langsung ya, searching channel YouTube-nya KomSos Kuskupan Bandung ya pasti ya ya ya. Kuscovan Bandung, ya, ya? Ya, ya, Bandung siap siap janji ya. nah mungkin mungkin kemungkinan besar Yohanes masih saudara, famili, sedikit sama Yesus. Hmm. Ya. Uh -huh. Jadi mungkin saja ketika dia kecil suka main di Nazaret, uh -huh. main kelereng uh -huh. atau bicara uh -huh. sama Yesus atau kemana. Pokoknya cocok satu sama lain. Maka jangan heran ketika Yesus menjadi besar, mencari murid-muridnya. Uh -huh. Dia panggil Yakobus dan Yohanes ikut sama saya. Hebatnya langsung ikut mereka tidak ragu-ragu ah ya, ya, ya. Nah. emang pernah dengar juga sih kalau apa sih beberapa muridnya Yesus yang dari Galilea itu juga memang masih relasi yang tadi Pastor bilang ya masih nampak, ya, keluarga nampak, ya, ya. Ya, ya, ya nah si mami bunda dari, Maria bukan mami dari Yakobus eh, dan oh. bak namanya Salome barangkali masih famili dengan Maria hmm. ya semacam tante tak bagaimana, jadi sehingga ya cocok satu sama lain dan hmm. damai. Ya. pantasan eh uh, apa namanya? Ya konon dari, dari itu sudah uh -uh. dekat. apa udah, maksudnya dari kecil sudah mengikuti Yesus, sudah ya, mengagumi ya, ya, Yesus ya. itu, ya, sampai mereka ya meninggalkan uh, ayahnya dan perahunya, nelayan. Langsung mengikuti Yesus sebagai muridnya ya, Pastor? Ya, ya betul, betul. Langsung betul. gitu aja Langsung, gitu ya. ya? Kayaknya udah ya. takjub duluan sama ya. Yesus ya, ya, ya Pastor ya. ya? Tapi kalau itu kan kasihan bapaknya ya, ditinggal ya. ya. Siapa sih nama bapaknya, lupa. <laughs> itu tadi, uh, Zebedeus. Bener oh, ya? ya, ya Zebedeus ya, ya, Pastor ya? ya. Zebedeus, iya. Ya. Ya. Uh, lucu ialah, kembali kepada Yohanes ya. Oleh Yesus, mereka disebut anak-anak dari Bobarkenes. Hmm. Boar anak-anak guntur. Nampaknya ada semangat. Nampaknya mereka adalah suka marah-marah-marah. Maka kita lihat dalam diri Yohanes itu jadi suatu proses perubahan yang luar biasa. mereka ingat, Yohanes itu dalam Injilnya suka disebut murid yang dikasihi oleh Yesus. Nah, suka dicari tahu siapa kiranya murid yang dikasihi oleh Yesus. Nah, mungkin itu Yohanes. Mungkin karena masih ingusan, murid yang paling muda, mungkin juga masih famili sama Yesus. Maka tertulis dalam Injilnya, dia bersandar pada dada Yesus. Ketika pada perjamuan terakhir, dia dekat pada Yesus. Dan dia tampil sebagai orang yang penuh belas kasihan, seperti Yesus. Dia kahum pada idola, pada pribadi Yesus itu. Guru yang suka berbicara tentang belas kasihan. Makanya jangan heran namanya Yohanes, Yohanes artinya apa? Yohanes artinya orang yang berbelas kasihan. Kalau ah, jadi, ya Jadi berharapnya sih anak kami berdua nanti bakal sifat-sifatnya bakal mirip sama Yohanes, penuh cinta kasih, berbelas kasihan juga. Amin. Berdoanya gitu ya pastor. <laughs> nah dan sekaligus titip selain berbelas kasih. Dia juga, Hanasih itu tampil sebagai murid yang paling setia. Hmm. Ketika Yesus mau disalibkan, mana murid-muridnya? Kabur semuanya. Yeah, yeah. Siapa yang berdiri di bawah salib? Hanya Yohanes sama tantenya Maria. Hmm. Dan Yesus mau tugas kepada Yohanes, tolong uruslah mami saya, kasihan sendirian. Hmm. Dan Yohanes itu sanggup. Hmm. Ya, maka Yohanes situ ya murid yang paling setia ya. kepada Yesus juga. Ya. Jadi selain berbelas kasihan ya kesetiaan juga. Bagus. Setia. Ya. Mudah-mudahan berdoanya begitu. Ya, ya. Ya. Tapi pastor uh, uh, maksudnya Bunda Maria sama Yohanes setelah itu kemana gitu? Nah, setelah Yesus apa nah, Setelah Yesus wafat dan bangkit itu Yohanes itu pergi kemana? Ya 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 ya. ya. Itu bagus pertanyaan. Ya. Tapi Jawanya <laughs> ya banyak Wah, susah. ya, banyak pastor aja susah tidak apalagi kita ya. ya. <laughs> Tapi saya bisa ngomong, bisa. Oh, iya, ya. iya, Tapi banyak konon, konon katanya. Ya. Jadi barangkali juga ada banyak ya keraguan-keraguan, eh, ya banyak juga yang tidak tahu persisnya. Hmm. Nah yang pertama ialah pasti, pasti. Yohanes hmm. itu banyak waktu habis mengurus Maria kan kasihan janda suaminya sudah meninggal dunia sekarang anaknya mati kemana hmm. jadi pasti sesudah ya Yesus bangkit dia pasti memperhatikan maminya ya tantenya yang kedua si Yohanes itu sering tampil dalam kisah pada rasul bersama dengan Petrus hmm. Petrus sedikit banyak menjadi pemimpin kelompok pengikut Yesus. Hmm. Da, ada kesan ya ada kesan ya bahwa seakan-akan kedua orang ini oh, iya. Petrus sama ya saingan hmm. siapa yang duluan pada kubur si Yohanes bukan Petrus oh. siapa yang pertama tempat percaya Yohanes oh, iya. bukan Petrus hmm. jadi sepertinya sepertinya ada kesan ya antara dua orang besar tokoh-tokoh gereja ada sini persaingan. hanya untung Yohanes itu tidak ambisius biarin saja. Hmm. Ya. Tapi e, bisa jadi Yohanes itu pergi ke luar negeri juga nggak, pastor, sama kayak beberapa murid Yesus yang lain. Nah, kembali kembali kepada konon, <laughs> konon. Katanya Yohanes itu membawa tantenya Maria ke Efesus. Hmm. Efesus itu e, Suatu kota barat. kecil di Turki, nah, Turki bagian barat. Nah, Yohanes itu orang yang sangat percaya pada Yesus, disebut Tuhan Yesus. Tuhan berarti kurios, kurios artinya yang mengatur hidup saya. Nah, gara-gara Yohanes itu membawa hal itu, maka kaisar yang di Roma marah. Kurios hmm. hanya saya, saya Tuhan, saya mengatur manusia, saya Big Boss pergi sama ditangkap Ditangkap. Kononnya, dibawa ke Roma, mau dihukum mati. Kai itu jengkel pada Yohanes itu, maka disuruh minum racun. Hmm. Tapi lucu-lucu, minum racun, ngapa pak? apa nggak apa, gak apa, -apa. meninggal. Tidak, tetap sehat, tetap semangat. Racun tidak tidak makan hatinya, tidak makan hidupnya, sehat. Kais itu kaki, jengkel, bikin tong yang besar dengan minyak yang mendidih, lempar ke dalamnya. Hmm. Si Yohanes itu berdoa dua-dua saja. Tuhan selamatkanlah kami, Tuhan selamatkanlah kami. Dia ingat akan ceritanya, mereka kali tahu, hmm. Dalam perjanjian lama ada Daniel. Oh, yeah. Daniel dilemparkan ke dalam api yang panas sekali. Tapi Daniel tenang-tenang saja berjalan bersama mereka malaikat, tidak kena, tidak mati. Nah, si Yohanes ini keluar dari tong yang mendidih dengan minyak yang panas itu, hmm. nggak apa. -apa. Hmm. Sehat. Nampaknya orang yang mencinta Yesus akan diselamatkan, akan dicinta oleh Tuhan Yesus. Hmm. Luar biasa toh? Iya, luar biasa banget Surah. cerita, iya, pak. keren banget Masur. Nah. Kemudian belum selesai. Oh, belum. belum. selesai. Akhirnya ya. kaisar tidak tahu mesti bagaimana membuang dia menghabiskan nyawa dari si Yohanes itu dibuang ke pulau Patmos. Ya. Patmos adalah suatu pulau kecil lepas pantai dari Turki. Tidak ya. ada penghuni. Dia suruh mati di situ saja. Tapi sial, sial, ada untung kata ketika kapal dengan banyak penumpang ya. mau membawa dia ke pulau itu terjadi suatu angin besar badai. kapalnya kandas badai ya. badai kandas banyak sekali penumpang penumpang itu tenggelam dimakan ikan hmm. ya. Yohanesnya? Nah, Yohanes itu hebat, hebat. Teman-temannya semuanya sedih sangkanya Yohanes itu mati. Hmm. Guru yang dicintainya, guru yang dikagumi, mati. Sampai pada suatu hari, mereka berjalan di pantai. Kok kaget? Apa ini? Kok seperti di manusia dilemparkan oleh ombak-ombak besar ke pantai? Hmm. Mereka mendekati. Yohanes sudah setengah mati. Makan air asin. Dia Hei, Yohanes. Yohanes kau hidup, ah. hidup selamat, Wah kembali lagi, kembali lagi. Ya. Orang yang mencintai Tuhan diselamatkan oleh Tuhan. Atau bisa jadi nih Yohanes uh, dan Tuhan Yesus itu apa saling, Udah saling dekat ya, pasti saling ya. menjaga. Nah, nah, saling menjaga. Jadi selamat orang yang mencintai ini. Tuhan Yesus, Yesus itu yang sudah bangkit akan menjaga, melindungi, menyelamatkan dia. ya. ya Hebat nah. banget ya. Mungkin nah. saking dekatnya ya. Sama ya. Ya. Anas itu, ya. Murid yang dikasihi. Ya. Ya. Nah, kemudian di Patmos itu, Yohanes itu tidak nganggur. Hmm. Dia mau umat di Turki. Maka dia nulis surat. Surat kepada mereka. Mereka sudah menjadi suam-suam. Hmm. Mereka sudah menjadi loyo Ada yang menjadi murtad. Nah, kepada gereja-gereja yang ada di Turki itu dia nulis surat. Yahanes itu terkenal karena dia juga meramalkan akan ada langit dan bumi yang baru. Hmm. Ya, Makanya dikumpulkan dalam kitab Wahyu. Hmm. Kitab Wahyu yang mengatakan ya menurut Yohanes itu bahwa yang jahat jahatnya, sejahat jahatnya akan dikalahkan oleh kemurahan di Tuhan. Akhir kata Allah ada langit dan bumi yang baru, yang jahat dikalahkan. Nah, Yohanes itu dikenal sebagai murid yang dikasihani. Ya, ya, Namanya Yohanes yang berberas kasih. Kahum pada idolanya, sang guru, guru cinta. Maka kalau kita membaca surat-suratnya, Allah dan Yesus Allah love. Cinta pada kita. Tapi uh, Yohanesnya kemana? Meninggalnya di mana? Itu ada yang tahu nggak Pastor? Terus Bunda Maria? Ya, tahu sih, tahu. Konon. konon. <laughs> Jadi, sekarang kita percaya bahwa Yohanes itu menjadi tua sekali. Sudah membawa Maria ke Efesus. Mereka ini bersama-sama di situ. Sekarang ini menjadi tempat bersiarah. Oh iya, iya. Ada ya. ada ziarah ya. Bunda di, Maria dan Yohanes berarti ya. Ya? Ya, ya, ya? di Efesus. Ya. Nah, Yohanes itu menjadi tua sekali. Susah ngomong. Susah jalan, hmm. tapi umatnya minda. Yohanes tolong berkobar, teri terang kepada Yesus. Terkobar Yohanes itu singkat saja. Hai anak-anakku, cintailah satu sama lain. Selesai. Hmm. Sampai akhirnya Yohanes itu pada usia mungkin sekitar 100 tahun meninggal dunia. Dikelilingi oleh murid-murid yang, yang mencintai dia. Hmm. Jadi murid yang patut dikagumi pilih sebagai nama permanian. Selamat, sukses. Nah, ini tugas kita nih yang sebagai orang tua Wah, nanti harus panutan nih. <laughs> nah. <laughs> harus menjaga itu tuh. Nah, Namanya berarti sifatnya juga harus sesuai. sesuai dengan maksudnya. Berjuang ya. Nah. <laughs> Jaya pendidik yang baik-baik. <laughs> ya? Iya, Pastor. Kudokan kalian. Sekali berkati. Ya. Pastor, terima kasih. Allah Bapak kami yang baik, terima kasih engkau percayakan kepada anak muda ini untuk membantu kau dalam melahirkan seorang anak yang nampaknya mau diberi nama Yohanes, Allah yang berbelas kasih. Serta oleh mereka, semoga mereka menjadi pendamping anak ini dengan baik-baik, setia untuk menjadikan anak mereka murid yang dikasih oleh Yesus, oleh yang penuh cinta kasih dan belas kasih. Serta oleh mereka yang kasihmu dengan berkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Terima kasih Pastor. Good luck to you. Ya. Yeah. Sukses. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Terima kasih Pastor. Ya. Yeah. Hati-hati ya. Eh? Ya. Yeah.